Baik para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Berjumpa lagi dengan channel SHD Sarung Surabaya Untuk kali ini kita akan unboxing sarung yang ditunggu-tunggu para pemirsa Yaitu sarung kecubung full sutra al ya Al mantepi Terus ya. buka semua sekalian ya. ya Ada yang hijau nanti biru atau gimana gitu Baik para pemirsa Uh, sebelum itu ke mana kitabnya yang kemarinnya kitab oh ini sambil kita ngaji dulu misalnya sambil dipersiapkan kita ngaji dulu Abu Mu'hab bab tanda kenabian Rasulullah Tempelnya Rasulullah ya bahwa di punggungnya ada tanda kenabiannya. Dalilnya apa? Ini dalilnya Abu Musab al Madini bercerita kepada kami. Ya berkata Yusuf bin al Majisum memberitahukan kepada kami dari ayahnya dari Asim bin Umar bin Kotadah dari neneknya. Ah padi. Rumaisah ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku lakukan karena dekatnya jarak beliau denganku. Bersabda kepada Said bin Mahnun pada hari kematiannya, Arash Ar Rahman berkoncang karena kematiannya. Sunya apa ini ya? Kita pelan-pelan ini nggak paham. Yang baca nggak paham, apalagi yang dengar. Rumaisah ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya saja aku mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku lakukan karena dekat jarak beliau denganku. Katanya Rumaisah. Apa sabda Rasulullah? Saat bin Mu'ad pada hari kematiannya, Arshar Ar-Rahman akan bergoncang karena kematiannya itulah. Ini kok kok nggak nyambung ini mirsa ya. Maksudnya saya bacanya kok nggak nyambung. Karena kematiannya, kematiannya siapa ini? Kematiannya Saat bin Muat apa Rasulullah gitu. Yang berkata itu Rumaisah. Nah, katanya Rumaisah itu Rasulullah itu pernah berkata bersabda mirsa ya. Kemudian ketika bersabda Rumah ini sangat dekat Rasulullah sampai seakan andaikan saya mencium pundak Rasulullah itu yang ada tanda kenabiannya itu bisa nah, gitu dan yang disabdakan Rasulullah itu berbunyi yang dikatakan kepada saat pada hari kematiannya arsh Ar rahman akan bergoncang karena kematiannya apa ini karena kematian Rasulullah atau karena kematiannya saat bin Mu'ad ini masih kurang nyambung Baik, para pemirsa ya, nah kita lanjut akan unboxing sarung kecubung hmm, ya ini bisa ya sangat rekomendasi sekali kita nanti ukur ada sarung kecubung full sutra nah, kemarin ada tiga super cepet lakunya ya super cepet sekali laku cepet-cepet lah woy ini bisa uh kecubungnya pemirsa super pemirsa bukan kaleng-kaleng saya sangat rekomendasi dengan kecubung ini. Kenapa kok rekomendasi? Karena saya punya, punya satu, ya. Sama seperti ini. GSD full sutra dan ini seperti basah misalnya. Nah. Dan ini ya kalau antum nggak cari merek ya ini karena full sutra kalau BHS walau -kalau, walaupun harganya selangit nggak ada yang sutra sekarang. Harganya 4 juta contohnya, ada yang 6 juta, ada yang 5 juta, nggak ada yang full sutra. Ini 106 standar ini. Masuk kalau saya masuk. Biasanya, biasanya kecubung ini ada yang ukuran 118, ada yang 111. Nah, ini yang 106 ini cocok kalau untuk saya, untuk tubuh yang seukuran saya. Kalau gemuk banyak ukurannya yang gemuk. Ya, ini soalnya 106 lebarnya. Kalau panjangnya uh 126 panjang dan lebarnya standar. Saya senengan yang panjang menurut saya. Kalau saya 126. Karena kalau yang seperti lamiri donggala yang kembang-kembang itu paling panjang 120. BTM itu 122. Ini 126. Mantap ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ini. Oh. Ini warna hijau kan ya kelihatan licin menurut saya licin ini li karena full sutra nah, ini pemirsa ya uh warnanya hijau pemirsa ada kombinasi dikatakan kuning emas gak tahu bukan sepertinya ya oh apa ini sa apa ya Tidak tahu warna apa. <laughs> gak tahu warna apa ini pemirsa ya tapi ini lebih dominan kombin warna warna dasar hitam kombinasi hijaunya. Lebarnya 108. Oh, lumayan standar 108. Standar ya. Masuk ke saya masuk ini 108 ini. Yang penting jangan 115. 122. Tadi 126, ini 122, Tidak tentu sama, walaupun sama-sama full sutra. Ya, munggo, munggo, ini lagi, ini sama full sutra, kecubung GST, untuk harga ya, untuk harga perlu diketahui, ini harganya kurang lebih 1,8 ya, 1,8, dan ini pasti jahit tengah, pasti jahit tengah, sangat, saya bilang lagi ya sangat rekomendasi sekali untuk sarung ini karena memang saya punya sendiri pakaiannya enak lembut mantap lah memang full sutra beneran menurut saya full sutra enak lah baunya mantap super lah bukan kaleng-kaleng dan harganya murah ya. karena se full sutra seperti ini kenapa saya bilang murah karena saya paham sarung karena ya kalau seperti ini BHS sudah nggak memproduksi, Lamiri nggak memproduksi, Donggala nggak memproduksi. Yang model seperti ini, ini kalau di BHS, nah, tipenya tipe SGF, songket guning fantastis, tapi sudah nggak mengeluarkan. Kalau ada seperti ini, keluaran lama mungkin BHS, harganya hampir 10 juta lebih. Ini di bawah 2 juta, menurut saya, kecubung. Sangat rekomendasi sekali ya. Antum kalau paham sarung ya, tapi kalau tubuhnya kecil seperti saya, antum cari ukuran yang lebarnya 106 108 kalau tubuhnya perutnya besar ya tubuhnya tinggi dan perutnya besar saya rekomendasikan cari yang ukuran 110 ke atas ya itu ya terakhir ini kemarin ada lima win saya ya, tapi karena belum di unboxing sudah laku wah ini ini apa sah Sa? warna dasar hitam kombinasinya hijau hijau apa ini namanya Sa? hijau gelap. <laughs> apa itu hijau, apa ya? eh, itu... hijau, hijau. Nah, hijau, apa ya, warna dasarnya hitam, kombinasi hijau-hijau lumut apa. Kemudian ada warna silver. Silver ini Pak, warnanya. Ya. Mantap ya, buruan, buruan ya. Dan lagi masih ada kan di sini ya, yang tinggal satu yang belum laku ya. Itulah sarung-sarung uh, desa -sarung, di ya, sarung Surabaya terutama yang uh, kecubung, monggo langsung kunjungi nomor yang berada di, di deskripsi, mungkin kita cukupkan aja misalnya, izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh